Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Tuyanto. Video kali ini kita akan review untuk Mixture SM58. Jadi ini Shure SM58 original. Kita lihat di sini untuk tipenya SM58 LC ya. Jadi vokal mikrofon. Jadi ini bisa buat karaoke. Teman-teman pasti sudah tahu ya. Ini mic yang mantap. Sama dengan yang Beta 58, cuman ini yang tipe SM, bukan yang Beta ya. Kalau di sini untuk made in-nya sama. Oke, brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya, bro. Dengan yang Beta 58, made in-nya made in Mexico. Kita lihat. Oke, made in Mexico original, kita buka dulu. Ini ada bukunya juga, ada garansinya juga. Original pasti ada kartu garansinya. Ya. Oke, kita lihat untuk mic-nya. Ini mic-nya SM58. Mantap sekali. Dan buntutnya sama seperti biasa. Shure original SM58. Kita lihat juga sama persis dengan yang Beta 58. Ini juga ada untuk bracket penyangga mic-nya. Kita taruh dulu. Terus buku panduan, buku manual book-nya. Ada Shure untuk stikernya, bisa ditempel di kamar atau di mobil, terserah. Oke, di sini kita lihat juga ada buku-bukunya lengkap, dan ada bag-nya juga sama seperti yang Beta 58. Kalau yang kemarin tuh Shure S Beta 58 ada tulisan Shure Beta. Kalau ini cuma Shure-nya aja. Kita tes dulu untuk mic Shure ini. Oke, kita tes. C 1 2 tis 1 2 cek low tis. Mantap. 1 2 cek tis. Cek kasih echo sedikit. Ya. 1 2 cek low tis 1 2 cek. Mantap. Oke, itu saja untuk review Mixture SM58. Untuk spesifikasi lengkapnya silakan teman-teman cek saja di websitenya Shure. Dan untuk harganya silakan teman-teman cek saja di Instagram saya. Ada foto dan harganya tertulis semua di website saya. Akhirnya saya Hendra Trianto, thanks for watching.